guys, kembali lagi sama saya Adit Channel. Di video kali ini kita akan membuat kembali berkreasi. Wow. Oke guys, sebelum kita mulai, silakan kalian klik tombol dan klik tombol subscribe atau bisa nyalakan lonceng. Nah, jika lebih kerennya lagi, silakan kalian klik tombol like. Jika kalian suka atau berkomentar, silakan klik komentar. Oke, misalnya kayak gitu. Oke guys, jika kalian pasti penasaran video apa saja yang saya upload di YouTube, ya silakan mampir ke playlist saya. Di playlist saya ini sudah saya siapkan beberapa video-video yang pernah saya upload di YouTube. Oke guys. Oke guys, tambahan sedikit dari saya guys ya. Sebelum kalian tonton video ini, silakan kalian tonton sampai habis ya guys ya. Ingat, silakan kalian tonton sampai habis. Saya sangat-sangat merekomendasikan kalian buat nonton sampai habis. Kenapa? Karena jika kalian tonton sampai habis, pasti kalian akan ngerti cara mendapatkan XP tersebut. Nah, biar kalian tidak ngerti penjelasan saya di video, saya akan mengasih tahu lebih rincinya lagi, yaitu di bagian akhir video ini guys ya. Ingat ya guys ya, saya akan kasih tahu kalian lebih rincinya lagi di bagian akhir video ini. Oke guys, selamat menyaksikan. Oke guys, sekarang kita sudah berada di gamenya, itu Naruto Ultimate Ninja Limau. Oke guys, seperti biasa, saya akan cari load game. Oke guys, kita akan keluar game. Oke guys, ini saya punya dua sepan ya guys ya. Ini yang sudah clear semua. Ini sekali lagi saya bikin untuk kalian. Banyak yang minta beberapa video-video Naruto Ultimate Ninja 5 ya. Jadi saya akan bikin ulang kembali. Oke guys, pertama saya akan meraktekan tuh adalah yang sepan saya nomor 1 ya guys ya. Saya akan jelaskan dari sini guys ya. Ntar kita akan menuju ke sepan yang ke nomor 2. Karena itu kita akan cobain di sepan yang nomor 2 guys ya. Oke guys, pertama kita pasti itu cara menaikkan lever tuh di master mode guys ya. Bukan di tempat yang lain guys ya, ingat ya. Di master mode. Ingat ya guys ya. Master mode. Wow. Guys, kita cek guys. Guys, kita tunggu load game dulu guys ya. Nah, oke guys, di sini kita sudah kayak sini ya. Kalian bisa lihat tuh, ya ini guys ya. Kalian bisa lihat tuh darah Naruto gue itu kan panjang bener guys ya. Oke guys, ini saya akan kasih tahu tipnya guys ya. Ini guys, yang kecil sama status. Nah, dan sini adalah kalian bisa lihat tuh semua XP itu level 50, level 50, level 50. Wow. Semuanya level 50 guys, max guys. Guys, kita akan cek usama kinok ya guys ya. Ini karakter pertama kita guys. Nah, kalian bisa lihat tuh semuanya jadi level max guys, max. Wow, lebih keren ini guys ya. Ini caranya sederhana guys, ini kalian bisa tuh XP poinnya 99 guys, karena nggak bisa gue pakai lagi ya, 99 poinnya guys. Wow, ini sudah max semuanya guys. Ini Sakura belum 99 ya. Oh ya, karena si cincin item itu gue pakai di si Naruto guys ya, makanya dia 99. Guys, caranya itu ya supaya cepat naikin level ya, tipnya sendiri guys ya. Kalian cek itulah di Al Eksperimen. Nah, Al Eksperimen. Nah, di eksperimen ini silakan kalian cari item ini guys ya, yang tanda merah nih guys ya. Ultimate nya Handbox. Nah, itu dia adalah caranya supaya cepat naikin level hero kalian guys ya. Ini bisa nih tuh, The Ultimate Ninja Handbox Double XP. Kalian bisa tekan nih, Double XP Pushing Fitting Dancing Naruto Only. Kalian harus nih memakai di Naruto Only ya guys. Gak boleh kalian nih memakai di karakter lain. Misalnya kalian nih pasang di karakter Sakura atau Kakashi itu gak mungkin aktif ini nah, itemnya katanya guys ya. Add tambah plus lagi 9, Chakra plus lagi 9, Power tambah lagi 9, Defense tambah lagi 9, Speed tambah lagi 9. Oh, ini background saya jatuh lagi, ah bodoh amat. Oke guys, kita lanjut lagi biar dia lama-lama dan biar agak mendingan background nih guys ya. Oke, ini bisa lihat ya gantinya XP nya kita akan lanjut lagi ke Naruto guys ya. Oke guys, itu adalah caranya untuk cara mendapatkan item Ultimate Ninja Headbox itu. Nah, saya akan jelaskan sini guys.
saya akan tekunin teman saya akan lagi. Kalian harus menyelesaikan master mode ini ya guys ya. Kalian harus menyelesaikan, harus melawan Sasuke terakhir guys ya. Kalian tahu kan perulangan Naruto untuk endingnya 5 ini kan, kalian harus selesaiin, harus kalian mengalahin Sasuke terlebih dahulu. Setelah kalian mengalahin Sasuke dahulu, baru kalian akan bisa mendapatkan tempat balai item shop itu. Guys, itu penjelasan sedikit, penjelasan ini sih sederhana guys. Kalian harus menyelesaikan, kalian harus menyelesaikan master mode ini sampai clear ya guys ya, sampai clear ya guys ya. Sampai clearnya itu adalah melawan Uchiha Sasuke guys. Dan tempat itu ada di markas Orochimaru yang sini guys ya, saya katakan guys ya. Di Orochimaru Hetsun 6, tempatnya itu adalah sampai di sana. Oke guys ya, biar tidak lama lagi guys, saya akan menuju ke CP-nya nama saya nomor 2 guys ya. Saya akan jelasin lagi sama guys ya, one ya guys ya. Saya akan buka CP saya yang nomor 3 guys ya. Buka sepan nomor 3. Sepan nomor 2. Oke guys, ini loading. Pertama saya akan keluarin dulu game ini. Yes, oke. Kita akan disusip lagi. Nah, oke guys, ini sudah di tampilan awal lagi. Nah, saya akan baik juga sepan saya yang nomor 3. Oke guys. Oke guys, ini sudah semua ya guys, sudah buka lagi guys. Wah, cuy. Guys, kita akan biasa pastinya untuk ke physical master mode. Oke guys, master mode guys, biar tidak lama guys, kita langsung ke master mode. Oke guys, nah di sini kan sudah berada di simpanan saya yang ke nomor 2, itu ya simpanan nomor 3. Ya bisa lihat nih kan darahnya Naruto kan kecil banget guys, kecil nih kan, kecil. Oke guys, hanya kan cek status ya, kalian bisa lihat level itu level 15, level 14, level 15. Nah, bisa lihat nih. Dan statusnya baru level, baru point skillnya baru 12, 23, 5 kan belum max jadi kan kita disuruh buatkan speed point lagi. Oke guys, sebelum kita beli itemnya, tips saya lagi satu ya guys ya. Kalian minimal mengumpulkan uang sebesar 500.000 guys. Kalau di istilahnya di Naruto 500 Raikyu guys ya ini ya guys. Soalnya saya kalian harus usahain untuk mengumpulin uang 500.000 guys ya, ingat ya guys ya. Kalian harus wajib mengumpulkan uang 500.000. Oke guys, kita akan langsung aja ke review game ya. Setelah kalian mendapatkan uang 500.000, kalian silakan menuju ke map ini guys ya. Silakan kalian menuju ke map yang sini guys ya. Silakan kalian tonton video ini pasti kalian akan ngerti. Nah, saya akan cek yang lagi di map. Map itu adalah di sebelah training guys ya, sebelah training guys ya. Ini kan training. Mapnya di mana? The Press of the Dead. The Process of the Dead. Sana ya guys tempatnya guys ya. Oke guys, WhatsApp gaming guys, kita langsung saja menuju tempatnya, di mana tempat item itu saya akan menuju. Saya akan menuju ke shop itu guys. Ini shopnya lumayan sembunyi-sembunyi sih guys. Kita akan menuju ke shop itu guys. Biar tidak lama guys. Kita akan menuju ke shop guys. Kita akan menuju ke shop itu guys. Kita akan menuju ke shop itu guys. Berada di tempat item shopnya guys. Nah, tempat item shopnya adalah di sini dan mapnya adalah Press of the Drone. Ya, kita lihat langsung saya beli. Kalian buaya ya, yang beli. Nah, ini adalah skill of point-pointnya guys. Ini di sini saya belum mati juga sini apanya guys. Saya nggak ngerti juga ini sih. Tapi intinya dari saya, kalian silakan untuk beli yang di sini guys ya, Academy yang sini. Kalian silakan beli di Ultimate Ninja
namanya Hidden Box. Nah, yang beli bawahnya 500.000. Kaget, uang kita lagi 7.763 rekyo guys, hampir. Nah, oke guys, sekarang kita akan praktekin cari bandit ya guys ya. Nanti akan praktekin cari bandit. Dia akan pakai juga kalau kita nggak pakai item itu ya guys. Oke, kita akan teleportasi. Wow. Saya nggak punya item itu ya. Oh, gila. Oke, guys, baik guys, saya akan beli dulu item itu guys ya. Saya harus beli item teleportasi dulu guys. Oke, ini nggak punya guys ya, item itu guys. Apa ya kayaknya saya lupa guys, untuk video yang sebelumnya kira untuk unlock reputasi ada video yang sebelumnya guys ya, silakan ya yang gali-gali dah channel ya, kasih yang ini guys ya. Ini cuma 5.000 ya. Oke, tidak apa-apa. Andainya kita ini susah untuk reputasi guys, biasanya jajan yang juga ya. Kita akan bertolak cari bandit ya guys. Kita akan keluar dari Konoha guys. Kita akan mencari bandit. Kita akan mencari bandit guys. Mencari cari bandit guys ya. Yo guys. Kuning aja pak. Kita akan travel ke map berikutnya guys ya. Kita akan langsung ke di sini ya guys ya. Kita di sini cari bandit guys ya. Oke guys, kita sudah berada di sini guys. Saya akan praktekin sedikit ya guys ya. Nah, yang kalian lihat nih, saya kan dia pakai eksperimen skill ini ya. Nah, saya kan enggak pakai cuma itu guys, ini afrol itu kan. Oke, kita langsung praktekin untuk lawan bandit ya guys ya. Kita praktekin untuk lawan banditnya guys ya. Biasanya kita sekarang lihat kita berapa kali mendapatkan XP. Nah, yang saya lihat tuh XP-nya cuma 2.300. Referan ini uang untuk Sinarto ya nih ya, cuma 1.000. Oke, yang lihat kan tadi perbandingan ini sih kan ya. Nah, kita akan aktifin tuh item yang tadi beli tadi di market itu ya. Dan kita akan aktifin X. Kalau streaming kita akan cari itu ya. Ultimate minyak handbox. Dan itu 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Semuanya plus 9 guys. Dan yang kita akan cobain cari bandit guys ya. Kita akan cari bandit ya guys ya. Oh, yang bisa lihat tuh drastis naiknya guys. Udah HP nya naik lagi gitu, cakranya lagi gitu naik guys. Kita tenangkan bandit. Kita sudah menemukan bandit guys. Kita akan coba berapakah kita mendapatkan XP ya guys ya. Sudah. Dapatkan XP. Sudah. Jadinya 3.000 guys. 3.000 XP-nya 3.000 guys. Tadi XP-nya 2.000. Jadi lumayan naik ya guys. Lumayan cepat jadi lumayan dapatkan XP guys. Guys, kita akan cobain lagi yang di sini guys ya. Manit yang di sini guys ya. Kita pakai lagi berapa kali kita akan dapatkan XP. Wow, yang bisa lihat itu 4.000 serang guys. 4.000 XP nya kayak yang bisa lihat ini aja XP nya guys ya. XP itu adalah 4.600. Keren kan guys. Nah, waktu kita Sakura ada level up. Waduh, panen guys kita guys. Oke
Oke, sekarang saya mau siap dulu guys ya. Oke, kita tanya guys ya. Oke guys, mungkin itu tadi tip-tipnya guys ya. Alright, selamat mencoba. Yo guys, mungkin itu saja tadinya sedikit tutorial cara mendapatkan XP dengan cepat plus cara naikin level hero dengan cepat. Oke guys, bagi kalian yang tidak mengerti silakan kalian berkomentar di bawah, komentar sebanyak-banyaknya, saya jamin saya akan membalas semua satu per satu komentar kalian di video ini. Oke guys ya, sekali lagi bagi yang belum tahu, bagi yang belum paham cara mendapatkan cara apa tersebut, silakan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti guys, kalian silakan berkomentar sebanyak-banyaknya di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat ya guys ya, support channel ini lebih makin banyak yang komentar, makin banyak yang subscribe saya, makin makinlah saya bikin konten guys. Ingat, kalian konten saya ini di channel YouTube saya sini, kalian silakan bisa request video. Kalian bisa request video YouTube, misal pun bila masih video itu masih positif, ingat ya guys ya, bila pun masih biar masih video itu positif sih saya akan jalankan. Jadi mungkin itu saja dari saya di channel, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.